Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin melakukan pembongkaran tanaman timun suri, sahabat tani ya. Alhamdulillah ini sudah berusia 3 bulan lebih, sahabat tani. Kita melakukan pembongkaran hari ini. Masa aktif dari timun suri ini sudah berakhir, sahabat tani. Kita akan bongkar saja ini. Nah, sahabat tani, kita bongkar karena udah mau lebaran, sahabat tani ya. Udah 6 hari lagi kita lebaran, sahabat tani. Nah, sahabat tani, admin juga akan sharing ke teman-teman semua alasan admin membongkar tanaman ini, sahabat tani ya. Bukan berarti tanaman ini sudah tidak berbuah, sahabat tani. Tanaman ini sebetulnya masih produktif, tapi karena biasanya di luar bulan puasa itu tanaman timun suri nggak laku, maka kurang laku maksudnya, maka kita cabut saja. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, sahabat tani, ini juga kita akan rotasi lahan ini. Kita akan ganti tanamannya dengan tanaman cabai, sahabat tani ya. Karena ini sudah 3 kali penanaman dengan tanaman yang sulur-suluran seperti ini ya. 1 kali komandan F1, yang kedua batara F1, dan yang ketiga ini timun suri, sahabat tani. Jadi untuk yang keempat ini kita akan tanami dengan tanaman cabe, sahabat tani ya, untuk rotasi tanaman, sahabat tani ya. Nah, sebetulnya lahan ini sudah 5 kali periode tanam ya. Untuk yang pertama itu kita tanam tomat, sahabat tani ya. Oke, sahabat tani, untuk tutorialnya seperti apa tanaman ini sebelumnya dan apakah tanaman ini masih ada buahnya, kita cek bersama-sama pada video selengkapnya berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebetulnya tanaman timun suri ini masih berbuah. Nah, seperti ini. Nah, masih banyak buah. Nah, ini kalau kita tunggu, kalau kita pupuk lagi, ini masih besar, sahabat tani ya. Nah, ini masih bagus ya. Sebetulnya masih bagus, cuma ini sudah masa aktifnya udah habis, sahabat tani, karena kita udah mau lebaran ya. Sekarang ini tanggal 15 April. Ini artinya karena hari raya Idul Fitri tanggal 22 April kalau nggak salah, sahabat tani. Berarti tinggal 6 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi masa aktif dari timun suri ini sudah berakhir ya. Tinggal 6 hari lagi kita menjual timun suri, karena biasanya kalau di luar bulan Ramadan itu timun suri kurang laku, permintaannya kurang laku, sahabat tani ya. Nah, makanya admin akan eksekusi semua ini. Admin akan cabut semua, walaupun sebetulnya tanaman timun suri ini masih mau berbuah karena pucuknya masih nambah, sahabat tani ya. Nah, ini masih mau nambah pucuknya. Nah, ini juga masih mau nambah, padahal lokasinya di situ, sahabat tani ya. Nah, ini sahabat tani masih mau berbuah, masih tumbuh pucuk-pucuk baru dan masih menghasilkan buah seperti ini, sahabat tani. Nah, ini masih berbuah dia. Ini kalau kita rawat sebetulnya masih besar, sahabat tani ya. Nah, jadi tanaman timun suri ini ada keistimewaan, sahabat tani. Ternyata umurnya bisa panjang, sahabat tani ya. Nah, seperti ini. Terlepas itu dari pemupukan atau apa, cuma admin rasa timun suri ini kalau dirawat ternyata bisa berumur panjang. Tapi memang admin juga pernah menanam di kebun, sahabat tani ya. Waktu nanam di gunung itu di kebun, admin nggak sampai akhir puasa, sahabat tani ya, sudah pada mati. Tapi berbeda untuk yang ini. Nah, mungkin ada kelebihan untuk yang di sini. Nah, sahabat tani, untuk petikan yang terakhir, ini petikan yang matangnya, sahabat tani ya. Dan ini ada juga petikan yang mudanya, sahabat tani ya. Nah, ini
bisa teman-teman lihat, untuk para petani mungkin pasti paham kalau yang seperti ini pasti akan normal kalau ditunggu, sahabat tani ya, karena masih panjang seperti ini nantinya akan panjang kalau dibesarkan, sahabat tani ya. Dan ini sekedar motivasi seperti ini untuk hasil akhirnya. Ini yang mudanya, yang tidak bisa dimatangkan, sahabat tani ya. Ini paling kita akan jadikan pupuk organik cair, sahabat tani ya, karena ini tidak bisa dikonsumsi. Ini bukan sayuran, sahabat tani ya. Ini pahit kalau disayur, sahabat tani ya, kalau untuk timun suri. Nah, kita beralih ke timun yang bisa dijualnya, sahabat tani ya. Ini yang bisa kita matangkan karena ini sudah tua-tua, sahabat tani. Nah, seperti ini. Sudah tua. Ini hasil akhir dari tanaman timun suri satu bungkus, sahabat tani. Alhamdulillah lumayan banyak juga, sahabat tani ya. Dan juga ada juga yang seperti ini. Ini juga tetap jadi, sahabat tani ya. Yang double-double seperti ini juga banyak, sahabat tani, alhamdulillah. Dan yang besar-besar juga banyak, sahabat tani ya. Masih banyak. Ini di usia 4 bulan kurang beberapa hari, sahabat tani, karena kita menanamnya tanggal akhir Desember waktu itu, Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan setengah berarti ini totalnya. Tapi ini sebetulnya masih mampu ke usia 4 bulan lebih, sahabat tani ya. Dan buahnya di usia 3 bulan setengah ini masih besar ya, masih bagus seperti ini. Ini realnya untuk tanaman timun suri usia 3 bulan setengah, masih bagus buahnya, masih banyak ya. Kalau untuk 60 kilo sepertinya masih bisa kita jual ini, sahabat tani ya, untuk keseluruhannya. Nah, seperti ini. Oke, sahabat tani, admin akan beri catatan untuk catatan akhir dari tanaman timun suri, sahabat tani. Nah, setelah admin pahami untuk perbedaan dari yang di sini dengan yang di gunung, yang di sini awet umurnya, yang di gunung tidak, itu salah satu faktornya air. Kalau di gunung itu airnya kurang, jadi waktu pertengahan puasa itu yang di gunung tuh daunnya pada kuning, pada bercak, pada mati, pada layu di pertengahan Ramadan, sehingga akhirnya itu cuma di pertengahan Ramadan saja, enggak seperti yang ini. Nah, sedangkan untuk yang di sini airnya terjamin ya, terjangkau. Kita menggunakan air PDAM untuk perairannya, sahabat tani ya, karena tanam sedikit masih terjangkau walaupun kita pakai air PDAM. Nah, itu untuk perbedaan dari yang di gunung dengan yang di sini, itu pada perairan, sahabat tani ya. Nah, selain air, admin kasih catatan ke teman-teman semua untuk pestisida. Itu penting, sahabat tani ya, untuk menghindari yang seperti ini. Jadi nantinya kalau pestisidanya kurang, buahnya akan tidak normal seperti ini, sahabat tani. Trotol-trotol seperti ini. Nantinya akan seperti ini. Akan bolong-bolong seperti ini. Nah, setelah insek, catatan selanjutnya adalah pupuk, sahabat tani ya. Nah, pupuk ini pokoknya tanaman kalau sudah berbuah aja ya, baik pentil ataupun bunga, kita perlu naikkan kaliumnya, menghindari buah-buah yang seperti ini. Jadi insya Allah kalau misalkan kaliumnya diperhatikan, tidak akan ada buah-buah yang seperti ini, sahabat tani ya, yang mirip lato-lato seperti ini. Untuk selanjutnya, fungisida juga penting, sahabat tani ya, untuk menjaga daun agar tetap bagus, sahabat tani ya. Nah, jadi tanaman buah-buahan itu sebaiknya daun yang ada di dekat buah seperti ini usahakan tetap segar, sahabat tani ya, tetap bagus. Ini buah, di sini ada daun. Nah, ini fungisida, ini fungsinya, sahabat tani ya, supaya daun-daun yang ini akan tetap segar, karena nutrisi yang ke sini itu dimasaknya di sini, makanannya dimasak di sini, kemudian ditransfer ke sini. Jadi usahakan tanaman buah itu daun yang di sini ini tetap segar, sahabat tani ya. Kalau teman-teman mau berusia panjang, boleh, tetap boleh ya, kita melakukan pemupukan akar walaupun usianya lebih dari 40 hari setelah tanam. Oke, sahabat tani, itulah evaluasi dari Maman RJ Channel untuk hasil akhir dari tanaman timun suri satu bungkus. Satu lagi pesan yang penting, sahabat tani ya, kalau teman-teman mau nanam di tahun depan,
itu 2,5 bulan harus sudah semai benih atau sudah tanam biji untuk tanaman timun suri supaya seperti ini. Dan alhamdulillah ini juga admin sudah mencapai target. Artinya admin dulu kan pengennya seminggu sebelum Ramadan atau setengah bulan sebelum Ramadan admin sudah panen, dan itu terlaksana satu. Dan yang kedua, seminggu sebelum hari raya admin petik terakhir. Artinya eksekusi plus tanamannya ya dicabut. Alhamdulillah juga sekarang terrealisasi. Ini bahkan bukan seminggu tapi 6 hari sebelum hari raya Idul Fitri kita masih petik timun dan masih bisa dijual timunnya walaupun sudah berada di penghujung acara bulan Ramadan. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.